DPD PJBN atau Paguron Jalak Banten, Rabu lalu 1 April 2020 melakukan gerakan nyata basmi corona dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Selain itu, PJBN juga membagikan cairan hand sanitizer dan masker kepada warga Ciawi secara cuma-cuma. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak responsif atas wabah yang melanda bangsa ini bahkan dunia. Giat ini juga merupakan suatu kewajiban untuk membantu masyarakat dalam meminimalisir penyebaran virus yang sudah banyak menelan korban. Gerakan ini tidak saja dilakukan di Bogor, tetapi serentak di seluruh DPD se-Indonesia yang berjumlah 314 distrik. PJBN berharap gerakan ini bisa ditiru oleh ormas lain di negeri ini. Dalam kesempatan ini juga, PJBN melakukan sosialisasi langsung mengenai corona kepada masyarakat tentang bahaya dan pencegahan meluasnya virus tersebut, serta menghimbau masyarakat agar tetap diam di rumah. Setidaknya dengan kegiatan PJBN ini, sedikit membantu beban masyarakat dalam menanggulangi wabah ini. Palapa TV News mengabarkan dari Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.